Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria dalam segmen Warta Jawa. Berita duka datang dari presiden ketiga kita yang telah meninggal dunia. Salah satu putra terbaik bangsa, salah satu orang yang sangat berjasa dalam negara ini, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, yang dikenal dengan Eyang B.J. Habibie. Mahfud MD mengatakan, B.J. Habibie ilmuwan muslim berotak Jerman, berhati Mekah. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan, B.J. Habibie adalah ilmuwan muslim yang taat beribadah. Dari sosok dialah lahir ungkapan integrasi IPTEK dan IMTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa. Habibie dijadikan role model generasi muda Islam dengan ungkapan berotak Jerman, berhati Mekah. Allahumma gfir lahu warhamhu, kata Mahfud lewat cuitan di Twitternya. Habibie diketahui sebagai ketua umum pertama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Mahfud juga mengaparkan bahwa Habibie mencerminkan sebagai muslim yang hebat dan tidak kolot. Beliau juga menjadi kebanggaan setiap umat muslim di Indonesia. Karena ketika orang Islam masih dianggap kolot, dia menjadi contoh bahwa orang Islam bisa hebat dan tidak perlu inferior. Ujarnya, Mahfud mengatakan Habibie telah membuat harum nama Indonesia di dunia. Habibie lanjutnya merupakan ilmuwan kelas dunia. B.J. Habibie telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional karena prestasinya dan reputasinya sebagai ilmuwan kelas dunia, tutur Mahfud MD. Mahfud juga melihat bahwa Baharudin Yusuf Habibie adalah penyelamat dan pembangun bangsa Indonesia. Beliau juga melihat Habibie terus kuat meski diterjang kritik setelah menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Untuk bangsa Indonesia, Habibie adalah penyelamat dan pembangun negara. Ketika Pak Harto lengser sebagai presiden pada Mei 1998, Wapres B.J. Habibie jadi presiden sesuai dengan konstitusi. Dia didemo dan dihujat karena dia anggap kroni Pak Harto. Tapi dia bertahan dengan sabar, tegar, menyelamatkan negara Indonesia, ungkap Mahfud. B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto. Habibie dirawat di RSPAD sejak Minggu kemarin. B.J. Habibie akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tepat di samping makam sang istri di Kapling 121. Beliau di Kapling 120. Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara pemakaman tersebut. Ya, sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria. Terus dukung kami dan support kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman jika ini merupakan informasi terbaru untuk kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih.